Hai guys, selamat malam. Mari kita persembahkan ikan ikan bulu ni, pais dengan daun irik, campur dengan daun riang batu. Tengok guys, memang sedap eh. Dia ada rasa masam-masam. Okay. Silalah lihat videonya daripada awal sampai habis supaya tahu cara-cara membuatnya guys, dan mesti coba guys baru tahu rasanya sebenarnya. Terima kasih guys, jangan lupa subscribe, komen dan share dengan kawan-kawan ya. Okay, terima kasih, selamat malam. Hai guys, selamat malam. Okay, bertemu kita kembali di hari ini ataupun di malam ini dengan resepi saya pais ikan ya. Okay, sudah semestinya ada ikan bulu ya, yang warna gini. Anda lihat betul-betul ya, dia masih fresh ya, fresh. Dia warna kekuning-kuningan macam ni, baru sedap. Kalau dia kuning, dia bermakna dia masih fresh ya. Saya setelah cuci bersih, potong dia punya janggut, buang perut dia, segala insang. Kemudian saya cuci dengan garam. Saya kikis-kikiskan kulit dia ni. Selepas saya meniang dia, saya basuh bersih. Kemudian saya cucikan bau-bauan ikan ni dengan garam ya. Lepas tu saya cuci kembali ya. Okey, ini berkenaan dengan ikan. Okey, sekarang kita akan menggunakan daun irik ya. Ini nama dia daun irik ya. Saya ambil satu. Daun irik saya sudah cuci bersih ya. Bersih depan dan dalam ya. Nanti kita akan kukuskan pais ikan tu menggunakan daun ni ya. Kemudian kita, ini di dalam. Setelah kita bungkus, kita akan lapikkan menggunakan aluminium foil ya, aluminium foil ya. Yang panjang ini, yang kecil pun boleh, itu sukatan ikan anda ya. Okey. Lepas tu kita ada. Siapa kenal daun ni ya? Nama daun ni. Okey, daun ni nama dia riang batu ya. Ini saya petik dari kebun saya ya. Sekarang kita nak paiskan ikan menggunakan daun ni. Okey, rasa daun ni dia masam ya. Sesuai untuk masakan ikan ya. Okey. Kemudian kita ada letakkan sedikit asam jawa ya. Kemudian ada bawang besar, bawang merah gini ya. Nanti kita akan iris letakkan di atas ikan. Kemudian untuk marinade ikan, kita ada halia, bawang merah, bawang putih dan serai ya. Kita tumbuk ataupun boleh blend. Okay, semestinya ada garam sedikit dan perasa aji ya. Okay, mari kita mulakan marinadekan ikan ni ya. Okay, kita masukkan ni. Okay, kita masukkan garam, masukkan perasa. Okay, kita masukkan asam jawa sedikit ya. Ramaskan macam ni ya. Macam ni saja. Itu saja. Daun ni dia cepat masak ya. Nanti sesudah kita marinadekan ikan ni, baru kita letakkan campur dengan ikan sekali ya. Sekarang kita ambil daun, kita isi
cepat ya, sebab ikan saya tak terlalu banyak ya. Oke, kita letakkan di sini dulu, kemudian kita marinatekan. Saya menggunakan tangan ya, tangan saya sudah cuci bersih ya. Oke, kita ramas-ramaskan ikan nih, kita picit-picitkan, ramas-ramaskan ikan nih supaya dia menyerap apa nih, marinate dia nih. Kita buat gini. Masukkan dalam perut dia sedikit. Saya buat dia sedikit saja guys. Okay, picit-picitkan macam ni. Macam ni. Okay, mari kita cium baunya. Biasanya ikan ni dia ada bau-bauan sedikit ya. Tadi saya tak ada lagi bau guys, sebab saya dah cuci dengan air garam ya, garam. Okey, sekarang kita masukkan daun yang batu ni ya. Seperti ini. Dia nampak dia banyak ni dia. Dekat bandar ni jarang dapat kayu api, kita buat macam ni. Kemudian kita masukkan bawang-bawangan ni. Gitu. Ya. Okey, sekarang tiba masanya kita nak menyimpan di atas daun irik ya. Okey. Kita ambil sedikit ikan. Ya. Sebelum itu kita taburkan bawang. Macam gini senang saja. Lepas tu rasa dia sangat sedap ya. Macam ini lebihan ni kita masukkan di atas ikan ya. Nanti ikan kita akan rasa sangat sedap ya guys. Ini makanan ikan pais, ikan pais yang saya suka ya, rasanya enak. Nanti kita rasa selepas dia masak ya. Okey. Kita berhenti seketika ya. Sebentar lagi kita. Hai guys, mari kita kepat membungkus dia ya dengan daun irik. Kita buat macam ni. Okey, sama saja. Anda juga boleh buat macam saya ya. Macam gini, okay? Jadi macam gini, ya. Dan kita lapiskan dengan kertas aluminium, ya. Yang kita bungkus tu mesti dekat atas, ya. Jangan letakkan di bawah, ya. Atas ni kita buatkan dia gelembung macam ni ya, supaya dia memasak pusing keliling dengan ni supaya ikan tu tidak kering ya. Kita biarkan di atas ni menggelembung macam ni ya, jangan bagi dia leper ya. Okay. Macam gini sudah siap, kita akan bakar ya pais dia ya. Okey, tujuan saya menggunakan daun ni ya, supaya ikan tu rasa isi dia tak hancur, kemudian dia tak cepat terbakar ya. Okey, sekian saja, kita nanti lihat selepas
memais ikan ni ya, ataupun menggrill atau membakar dia ya. Kita akan rasa, nanti kita akan komen macam mana rasanya ya. Okey, bertemu selepas ini. Okey, hi guys, saya menggunakan pan ni ya, sup menggunakan. Menggunakan pan ni, saya simpan sedikit minyak. Kejadiannya ya. Oke, kembali selepas ini. Hi guys, macam begini ya, sudah panas, sudah masak guys. Kita nak lihat macam mana hasilnya ya. Oke, kita tunggu api, kita rasa ya. Oke. Kembali selepas ini. Hai guys, mari kita lihat macam mana hasilnya ya. Oke. Oke. Irik tadi ya, lihat hijau guys. Guys, ini makanan tradisional ya. Mari kita lihat, traditional food, marvelous, delicious. Come, let us try it. Ikan, ini daun. Asam tu, ikannya macam begini ya. Okey, isi dia begini. Begini. Ya, mari try. Mari kita rasa guys. Isi ikan. Daun dia sedikit. Kuah dia sedikit. Dia macam ini. Ikan bulu ni rasa dia isi dia manis, kemudian dicampur dengan daun yang masam ni menjadikan dia lebih sempurna, lebih enak ya. Kemudian rasa dia dari bawang-bawangan, dari rempah yang ada tu, memang sangat marvelous guys. Sila try resepi ini ya.
Oh, sedap ya. Eh, jangan lupa baiknya datang dari anda, cucunya dari saya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Oke, makasih. Selamat malam ya. Oke. Selamat malam guys. Sekarang giliran saya pula nak mencoba merasa jadi tester ikan gulung. Oke guys, ikan gulung sudah sedap, sudah masak. Yang jarang-jarang kita buat guys, ini cara tradisional, cara orang lama, nenek-nenek dan datuk-datuk pun suka masakan ini. Sekarang istri saya dia cuba buat, memang satu lagi saya nak perkenalkan umbut nipah. Ini pun sedap juga. Terima kasih guys.